Udah mulai. Kita memperbaiki salon JBL Go original yang jebol ya. Ini kita buka dulu. Habis itu kita cek dulu yang mana yang jebol. Kita lihat. Nah, ini. Ini jebol. Nah, robek kan? Oke, oh ternyata di sini robek juga. Ini lumayan parah nih robeknya. Oke, sekarang kita perbaiki dengan lim kastol. Oke. Kita olesi tipis-tipis. Mana dia ya? Wah, ini lumayan parah nih. Sangat parah nih, teman-teman. Semoga aja berhasil ya. Kita perbaiki dulu. Kita harus lapisi berkali-kali dulu ini. Oke, kita lapisi dulu. Kita tunggu sampai kering. Habis itu kita lapisi dua kali ya. Nanti kita lapisi yang kedua. Ini hasilnya yang sudah ditambal dan suaranya menjadi normal lagi. Kita tes dulu suaranya ya.